Wow, perahunya keren banget nih guys, keren-keren, sangat keren sekali nih perahunya nih, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Kali ini saya mulai masuk pelabuhan Muncar Banyuwangi menjelang petik laut ya. Menjelang petik laut kali ini sangat ramai. Tadi di pintu masuk cuma bayar 5.000 ya. Dari itu ya yang ada petugasnya. Dan kali ini saya ingin masuk sampai keliling seluas pelabuhan Muncar ini. Jadi ikuti terus video saya sampai selesai ya, biar tahu bagaimana kemewahan dan ramainya pantai Muncar untuk saat ini menjelang petik laut 2024. Yuk yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Yuk ikuti video berikut ini. Mana ya guys? Yes, ini aja lah. Jalan itu. Kapal-kapal yang terparkir di sini sangatlah banyak sekali. Oke, kita keliling dulu ya, jalan-jalan, pantau situasi ya. Oke, pantau situasi, keliling-keliling dulu ya, biar tahu suasana di sini ya. Persiapannya saja sudah ramai kayak gini ya, padahal padahal besok hari Selasa ini masih hari Minggu, namun persiapannya sudah sangat padat ya di sini. Coba kita belok sini aja, ini intinya keliling situasi pantau situasi biar semua tahu bagaimana sih di Muncar ini. Kita lihat di tepi pantau itu, jalan sini aja. Kita keliling. Ya, pelabuhannya sangat luas sekali. Jangan di skip video saya biar kalian tahu luasnya pelabuhan ini. Sepertinya kayak apa yang disediakan di sini, fasilitas apa aja biar kita tahu ya. Ini kita pantau dulu keliling ini, orang berjualan banyak. Dan itu depan yang masih tertutup itu yang belum dibuka. Mungkin semalam tadi ya, tadi malam ya. Ini belum buka. Ini sebagai sudah buka ya, yang jualan pakaian. Ini kebutuhan rumah tangga banyak. Ini bura-bura ini ada. Oke, ramai banget ya, sudah ramai banget. Aku belum masuk ke sana ya. Ini kapal-kapal yang bersandar di sini ini ya,
yang biasa berlayar di sekitar sini. Banyak banget di sini. Ribuan atau ratusan ya, saya juga banyak. Coba kita pantau dulu ke kiri, yaitu timur dulu. Nanti kita ke arah barat juga. Kita lanjut dulu ke kiri sana, ke timur. Dihias-hias itu pakai bendera merah putih. Coba kita sampai ke ujung sana biar tahu. Kita balik arah ke barat. Oke. Pokoknya banyak yang dihias ini hari ini. Itu dihias karena untuk persiapan hari Selasa saat saja nanti ya acaranya. Enggak, kita balik arah ke barat aja biar tahu nanti yang ke bagian barat belum saya tunjukin. Ini belum saya tunjukin semua, itu terus ya video saya ini. Pokoknya panjang ini, biar tahu luasnya seberapa luas. Nanti sampai ke selatan paling ujung nanti ya. Perahu-perahunya ini, perahu selera semua ini. Oh luar biasa. Motong jalan aja ya dari balik, daripada balik arah ke sana ya, motong jalan sini aja nggak apa-apa ya. Bisa nih kayaknya, nggak apa-apa, motong jalan aja lah. Kita motong jalan sini lebih cepat. Dan saya menuju ke yang paling ujung, pelabuhan yang paling ujung. Hias ya, baunya ya, biar tampak lebih meriah. Sini dulu, nanti balik arah ke barat. Bayangkan nih, baunya berapa ratus, berapa ribu. Ini yang bagian sini banyak ya, yang bagian sini juga banyak. Biar tahu saya jalan-jalan.
banget. Ini ada di pinggir ini berapa bulan ini? Berbulan-bulan barangkali ya. Ini banyak banget nih perahunya ini. Itu yang dan di servis juga itu. Betulin barangkali yang bocor-bocor itu. Itu orang betulin jaring dulu ya. Bukan orang betulin jaring. Oke, kita balik arah lewat ujung yang bagian barat biar kita tahu. Banyak nggak rugi kita nonton video ini yang belum tahu kawasan Muncar untuk pelabuhan ya. Nanti depan semak juga itu boleh diri saya ke ujung yang bagian barat, lebih dalam lagi ujungnya, lebih ke selatan lagi. Bang Dikabra ambil diri. Ini orang jalan ikan juga. Ini orang jalan ikan juga. Nah, itu juga ikan deh ya. Sebenarnya dengan yang segar tadi, tadi pagi ya, dapatnya pinggirnya kapal-kapal ini tahu. Oh, prosesan ikan asin di sini. Nih, menjemur ikan asin nih semua nih. Nih. Ikan asin semua ini ya, proses di sini ya. Banyak macamnya. Ya, ikan asin di sini. Itu pemrosesan di sini ya. Oke, kita lanjut ke ujung yang bagian sini. Ya. Ini jemur nih ya, siapa kapal-kapalnya juga mulai dihias, banyak banget nih, banyak hasil kapal besar ini dari itu. Kapalnya luar biasa banyak banget ya. Luas banget areanya gini pokoknya pelabuhan di sini ya. Tuh kapal-kapalnya banyak ya, masih bersandar semua, persiapan untuk laut. Ini penjemuran ikan asin ini seluas ini tadi, selain yang tadi ya, banyak juga. Tuh kapal-kapalnya itu banyak ya. Yang bagian ujung bagian selatan, kalau sana sudah lagi sana ya, itu yang jauh di sana itu adalah Alas Purwo bagian utara sana, bagian utara sana. Yes, terima kasih yang telah menonton video dari saya. Saya terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe.
silakan di subscribe ya, like, komen, dan share. Tapi terima kasih. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.